Tak hanya di Jakarta, BBM jenis solar yang tercampur air juga terjadi di Tangerang, Banten. Sejumlah kendaraan langsung mogok setelah mengisi solar di SPBU Cikupa. Belasan supir truk ini terpaksa mendorong truk kontainer yang mogok setelah mengisi solar di SPBU di Jalan Raya Serang, kilometer 12 Cikupa, Tangerang, Banten. Mogoknya truk ini mengganggu arus lalu lintas di sekitar SPBU. Sebab tak hanya satu, 15 truk lainnya ikut mogok setelah mengisi solar. Solar bercampur air diketahui setelah seorang supir membetulkan mesin mereka yang mogok dan diketahui solar telah tercampur air.